Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya punya channel Yusuf Yusof. Jangan lupa share dan like saya punya channel. Okey. Sekarang ni customer saya ada order minyak semi MSF produk Bumi Putra, ada pasal Bumi Putra dan produk Islamic Muslim dan Muslimik. Okey. Sekarang member saya dah pakai dua kali pakai. Nak repeat balik yang kali kedua lah. Kita nak tanya dia macam mana performa kita sebelum pakai minyak lain masuk minyak ni. Apa perbezaan dia, dan kita tanya nama dia siapa. Okey dek, nama siapa dek? Nama Edi. Okey, dia dah pakai, masa ni dah pakai dua kali pakai lah kan maksudnya? Ya, pakai ni dua kali. Okey, sebelum tu pakai minyak apa? Ya, biasa Castrol. Castrol. Okey, Castrol tu macam mana? Dah berapa ribu Edi buat? Saya dalam 3,000, 4,000 dah tukar. Dah tukar, kereta dah rasa lain? Rasa lain lah. Berat? Yang jalannya tepi macam tu juga. Macam tu juga. Walaupun belum sampai lagi time untuk servis, kereta dah berat? Berat. Okey, Edi masuk minyak MSL ni, Pak Yus jual ni. Apa perbezaan dia? Dia boleh pergi lama lah, dalam 2,000, 8,000. Tapi kereta masih ringan kan. Tapi kita 8,000 je tukar lah kan. Betul, dapat filter pun. Jadi smooth lah. Bila kita bawa tu, tak boleh rasa macam berat. Masa Edi pakai minyak ni, masa Edi jalan jauh, apa nampak feedback Edi bawa kereta tu rasa? Apa, minyak jimat lah. Minyak jimat? Daripada mana ke mana tu? Saya pergi macam dari sini jauh. Dalam sini jauh apa semua. Dari kampung jauh semua. Rasa macam jimat dalam RM23 ni tu. Kelas lain tu tak pakai minyak ni? Pakai minyak Shell? Pakai minyak tu kuat lah, rasa banyak cepat eh. So, minyak dah cepat habis kan. Mula macam tak percaya juga, tapi bila dah pakai, rasa lah jimat tu. Rasa jimat kan? Okay. Macam jalan dekat bandar kan, kadang rasa cepat kan. Tapi safe lah, rasa tak ada nak misi kan. Ya, betul. Okay. Pak Yu nak tanya. Pak Yu, ni Edi dah masuk dua kali minyak MSL Bumi Putra. Semi agak-agak daripada 5 bintang. Edi bagi berapa bintang minyak ni? 4 bintang setengah. Okay, terima kasih Edi. Okay, guys. Okay, assalamualaikum.